Pak Prabowo adalah sosok yang tegas, jujur, idealis, negarawan. Oke. Mas Gibran adalah sosok yang milenial, pinter, imajiner. Oke. Pak Ganjar adalah sosok yang nggak mau komentar orang lain aku. Pak Anies adalah sosok yang nggak mau komentar orang lain. Oke. Kalau gitu pertanyaan terakhir gini, apa kelemahan Prabowo Gibran? Jarak usia yang terlalu jauh. Itu jadi kelemahan. Seperti bapak anak, sehingga kadang-kadang itu menyulitkan untuk komunikasi sedikit. Tapi sekarang gampang ya? Sekarang gampang. Udah cair? Udah cair awal-awal. Kan kayak ini kan bapak anak. 172, 136. Dua kali lipat kan? Iya. Tapi nggak jadi hambatan ya? Untung bukan pasangan suami istri. Kalau pasangan suami istri. Tapi nggak jadi hambatan ya, Gus? Nggak jadi hambatan. Oh, okay. Biasa.